Shalom saudara. Saudara, hari ini kita merenungkan satu bagian dari Ibrani 4 ayat 14-16, saudara. Di dalam ayat itu dikatakan, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara, penulis Ibrani menjelaskan peran Yesus sebagai imam besar agung dan sebagai kurban persembahan yang sempurna. Imam besar agung ini terus diulang-ulang saudara oleh penulis Ibrani supaya kita diyakinkan betapa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang luar biasa. Melintasi semua langit, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, telah dicobai. Saudara, siapa yang bisa mengerti kita? Sesama usia, sesama sakit, sesama pendosa, mungkin kita berkata, saudara, saya lebih sakit dari kamu. Kamu beda sakitnya sama saya, kamu gak sesakit saya. Atau kamu tuh beda sama saya tuh orang yang bobrok lah, saya tuh orang yang penuh dengan dosa lah dan sebagainya. Saya harus dihukum dan sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus mengerti, saudara. Masalahnya, saudara, mau dengan apa kita diyakinkan? Yesus lahir sebagai bayi, bahkan lahir di kandang. Tidak banyak, saudara, dari kita yang lahir di kandang. Yesus hidup sebagai manusia, bahkan manusia yang miskin. Dia tahu artinya harus bekerja keras. Dia tahu sakit penyakit. Dia tahu artinya kesedihan karena kematian orang yang dikasihi, seperti Lazarus yang menjadi sahabat Yesus. Dia tahu artinya dikhianati, ditolak, diejek, dituntut, dihakimi, bahkan dibunuh. Saudara dan saya seringkali menanggung semua kelemahan dan penderitaan kita, yang kita merasa kita ini sendirian, kita yang paling lemah, kita yang paling menderita. Saudara, penulis Ibrani berkata, pada saat-saat demikian, saudara, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri supaya menerima, menemukan, supaya mendapatkan sebuah undangan yang indah. Menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Menemukan kasih karunia supaya mendapatkan pertolongan. Saudara, percayalah, hampirilah dia, karena dia merasakan dan pernah mengalami jadi kita. Masalahnya, saudara, apakah kita mau menghampiri dia? Apakah kita mau, saudara, menemukan dia, saudara, menerima, mendapatkan pertolongan? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih telah memberi kami Yesus, kelahirannya yang ajaib, kehidupannya yang sempurna, kematiannya yang menjadi kurban sempurna, kebangkitannya yang berkemenangan, kenaikannya yang mulia, dan yang sekarang duduk di sebelah kananmu Bapa, adalah sebuah anugerah besar bagi kami. Biarlah kami terus berpegang teguh pada pengakuan iman kami, dan terus dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karuniamu, supaya kami menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tolong kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.